Hello YouTube, Tortuga di sini dan ini adalah review Compo Challenge 66. Let's go. Hai guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Tortuga Gadget. Hari ini aku akan unbox satu lagi raket Compo. Okey. Raket Compo macam ni. Compo Challenge 66 tapi warna lain eh. Okey guys. Sebelum kita unbox, kita tengok dia punya kotak dulu eh. Memang baik ni. Tolong bang, sila jangan dibanting, jangan ditusuk, jangan dibalik, jangan dilipat, jangan diinjak. Butuh kasing sayang ekstra hingga sampai ke tujuan. Memang baik guys. Okey, tanpa membangsa, let's go. Okey guys, ini dia raket Compo eh. Compo Take the Challenge. Di sini pun tulisan Compo. Dia special dia raket Compo ni packaging dia lah. Sebab dia didatangkan dengan ni lah. Dalam ni silver eh. Okay guys, tengok eh. Dalam ni silver lining, so korang boleh guna bekas ni. Kalau korang tak ada bag yang ada silver lining, korang boleh guna bekas ni untuk simpan raket korang eh. Okay. Okay, kita tepikan dulu. Satu lagi dapat. Dapat ni eh. Dapat bag lah. Bag ni bag standard case biasa je. Cuma branding dia disulam lah. Compo eh. Okay. Tepikan. So ada instruction eh. So kalau korang nak tengok dia genuine product ke tak kan, ori ke tak. Okay, ada stiker ni eh. Okay, ni dalam Chinese eh. Aku tak kerti Chinese, so ada lah sini ada English. Okay, solemn promise bla 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 bla. Okay, belakang pun ada QR code. Okay, kita buka dulu ni. Let's go. Ni dia guys. Okay, Compo Power Control Upgrade Challenge 66. Okay guys, bawah dia Compo. So ni ada stiker authenticity eh. Stiker authenticity. Ni ada tulis dia punya specs dia. Okay, so kalau korang nak tengok ori kita kan, kat sini. Okay, kat sini stiker dia. Korang boleh gores eh. Gores dan korang boleh tengok ori atau tak eh raket ni. Okay, ni Compo. Okay, tapi lagi satu kan, Compo ni sebenarnya dia tak ada orang buat copy tau. Dia bukan brand besar macam Yonex ke apa, so tak ada yang orang buat yang copy lah Compo ni. Okay guys, serius, warna dia memang mercik hawa. Dia ni adalah warna black pink eh. Okay, korang tengok ada accent-accent pink dia. Memang wow, aku rasa memang cun eh. Black pink guys, black pink. Okay, lepas tu dia punya ni eh, kita tengok dia punya specs dia eh. Specs dia sama je, berat 82. Korang tengok eh, boleh tak, boleh nampak tak korang ni, 82 plus minus 2. Okay, balance dia 250 plus minus 5. Length dia 675 mm. Dan ni adalah dia punya 4U eh. String tension dia 24 hingga 28 pound. Okay, 24 hingga 28 pound. So ini adalah berat dia pun berat 4U. Tapi kita akan timbang dulu eh. Kebiasaannya berat yang dia orang cakap ni 4U, 3U ni adalah berat frame dia. Tapi kalau kita timbang dalam real time, okay, bagi korang tengok sikit, ha, berat dia ialah 85 gram eh. Okay, 85 gram, still dalam range 4U tu.
So memang best guna reken ni, okay guys. Ni dia tulis power control eh. Power control, tapi aku pernah guna reken ni. Contoh ni reken dia, contoh ni yang aku dah guna eh. Reket ni kalau korang smash pun memang padu guys. Okay, so kita dah tengok dia punya spek dia. Dia punya shaft dia ni medium shaft eh. Medium shaft. Dia keras, keras sikit lah medium shaft. Tapi still boleh guna. Kalau korang lebih daripada intermediate player, medium shaft korang boleh layan. Okay. Dia punya finishing dia matte finish eh. Korang boleh tengok dia. Matte finish memang sangat cun. Ini sebenarnya warna pink tau, tapi ni warna pink eh. Okay, warna pink. Atas dia ada under control. Ni korang boleh tengok frame dia. Okay, isometric frame. Tapi tali ni aku letak tali ni eh. Yonex X-Bolt yang 0.93mm tu. Memang power ni raket ni, tali BG66 BG Yonex X-Bolt, sorry guys, Yonex X-Bolt memang power. Okay, okay guys, aku bagi satu kali lagi sekali lalu. Okay, ada spek, ada stiker ni, stiker authenticity. Okay, sini ada tulis BG66 Kompu Challenge 66 eh. Ni Kompu Challenge 66. Dia tulis power control upgrade. Okay, ini bukan sekadar racket control eh. Korang nak smash pun boleh smash pakai racket ni. Mula-mula aku tak tahu Kompu ni apa benda kan. Kompu, ramai orang cari Kompu. Tapi setelah aku guna racket ni, memang aku recommend kalau korang nak try. Kalau korang nak cari racket ni sendiri, korang boleh contact aku juga. Aku boleh cuba dapatkan untuk korang eh. Ni adalah stiker authenticity dia. Korang boleh, kalau korang nak tahu ori ke tak, ya ni memang ori lah. Okay, memang cun guys, raket Kompu 66. Okay guys, kita dah tengok ni. Korang boleh nampak tak tulisan X-Bolt? Aku rasa tak boleh, tapi dia ni ada, ada tulis sikit Yonex X-Bolt, tali terbaru daripada Yonex. Okay guys, korang dah tengok dia punya specs ni. So jom kita pergi ke final thoughts aku. Okay guys, let's go. Okay guys, biasanya kalau review racket, aku akan tunjuk kat korang sikit playtest, video playtest. Tapi sekarang tengah PKP, so impossible untuk buat video playtest ni. Tapi aku dah pernah, dah pernah guna eh racket Kompu ni. Ni yang aku punya yang lama lah. Aku dah pernah guna. Ini aku menang bidding daripada kedai 16 Sports. Kalau korang tengok FB dia orang 16 Sports, okey, aku akan linkkan FB dia orang kat situ kak. Dia orang selalu buat daily bidding eh. Mana tahu korang boleh dapat barang raket yang korang nak dengan harga yang berbaloi. Okey. So raket Kompu ni, kalau korang berminat, korang boleh contact aku juga. Tapi final thoughts untuk raket ni, raket ni memang sedap untuk guna eh. Walaupun dia adalah control racket, tapi kalau korang smash guna benda ni, memang power guys. Kita tunggu nanti court nanti dah boleh buka, kita try ni smash power ke tak eh. Memang power. Okay, lagi satu tali ni aku letak Yonex X-Bolt eh, baru eh. Jom kita try dengar bunyi dia, dengar lah eh. Okay guys, Yonex X-Bolt ni aku pernah try juga. Memang lagi power lah daripada BG66 Ultimax. Beza harga pun RM2 je. So kalau korang ada budget sikit, korang nak try BG66 Ultimax, disarankan korang buat macam tu eh. Okay guys, final thoughts. Racket ni recommended sebab memang senang nak guna eh. Isometric head dan medium shaft stiffness, senang untuk korang guna dan boleh smash. Okay guys, kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya. Kalau korang nak beli sendiri untuk diri korang, korang boleh contact aku. Aku akan dapatkan untuk korang eh. Ada satu ni warna black pink, warna silver dan satu lagi warna purple eh. Okay guys, kita boleh DM harga terbaik untuk korang. Okay guys,
So aku nak berpesan juga kat korang, kita sama-samalah kita berhati-hati di pandemik ini, dan semoga di masa hadapan kita boleh bermain semula badminton dekat court. Harap-harapnya di masa yang terdekat. Okay guys, stay safe, mask up dan jaga SOP, dan jangan lupa subscribe dan like channel ni supaya korang boleh dapat lagi banyak update tentang barang-barang badminton. So aku akan jumpa korang di video yang akan datang. Take care guys.